guys, jumpa lagi dengan channel Family Traveling. Kali ini kita akan mengunjungi tempat wisata menarik yang ada di Kota Bukit Tinggi ya guys. Apa itu? Yaitu Kebun Binatang Bukit Tinggi. Oke guys, sekarang kita beli karcis dulu ya guys. Objek wisata ini dikelola langsung oleh pemerintah. Tiket masuk untuk dewasa Rp25.000, anak-anak Rp20.000, dan turis internasional Rp40.000 ya guys. Untuk jam kunjung dari jam 8 sampai jam 18 sore. Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan atau lebih dikenal dengan nama Kebun Binatang Bukit Tinggi ini terletak di atas Bukit Cubadak Bungkuak, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia ya guys. Kebun binatang ini merupakan salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia dan satu-satunya yang ada di Sumatera Barat ya guys, dengan koleksi hewan terlengkap di Pulau Sumatera. Oh ya guys, perlu kalian ketahui bahwasannya kebun binatang ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ya guys pada tahun 1900-an. Berupa awalnya kebun bunga dengan nama Strom Park. Lokasinya menempati Bukit Malambuang. Strom adalah nama dari perancang taman ini, yakni Strom Gravanezed. Kala itu beliau menjabat sebagai asisten residen agam. Semula taman ini hanya berupa taman yang belum mempunyai koleksi binatang. Beberapa hewan koleksi mulai dimasukkan dalam taman, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1929. Strom Park dijadikan kebun binatang dengan nama Fort de Kock Dieren Park atau Kebun Binatang Bukit Tinggi oleh Dr. J. Hawk. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia terjadi perubahan nama dari Fort de Kock Dieren Park menjadi Taman Putri Bungsu. Dan di tahun 1995 melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 1995 terjadi perubahan nama dari Taman Putri Bungsu menjadi Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Ya guys, untuk mengakses lokasi Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan atau kebun binatang ini tidaklah sulit ya guys, karena terletak di pusat kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Jam Gadang. Dalam kompleks kebun binatang ini terdapat Museum Rumah Adat Bak Ajuang dan Museum Zoologi. Komplek ini dihubungkan oleh jembatan Limpa Peh dengan objek wisata
Benteng Kordekok ya guys. Kita sekarang ini guys, ini ada di Taman Burung ya guys. Di sini kita bisa melihat secara langsung berbagai macam jenis burung. Terlihat sekali ya guys, kalau kebun binatang ini sungguh terawat dan terjaga. Koleksi binatangnya pun sangatlah lengkap. Di antaranya ada harimau, gajah, zebra, rusa, kijang, dan berbagai jenis ular serta burung, buaya, monyet, dan lain-lain juga ya guys. Oh ya guys, kalau sudah berkunjung ke kebun binatang Bukit Tinggi, wajib ya guys bagi kita untuk melihat benteng Fort de Kock yang merupakan bekas benteng peninggalan pemerintah Belanda yang letaknya berdekatan dengan kebun binatang ini ya guys. Jembatan Limpape merupakan jembatan penghubung antara kebun binatang dengan benteng Fort de Kock. Untuk menikmati keindahan panorama kota Bukit Tinggi, kita bisa melihat secara langsung dari benteng Fort de Kock ini ya guys. Pepohonan yang asri dan udara yang segar adalah faktor pendukung untuk berekreasi.
gadgets, sekarang kita sudah sampai di reptil zone. Nah, ini di dalam ini guys banyak sekali hewan-hewan reptil langka. Kebun binatang Bukit Tinggi ini sangat ramai dikunjungi ya guys, baik itu dari wisatawan luar daerah maupun penduduk kota Bukit Tinggi sendiri. Selain itu, lokasinya juga sangat ini ya guys, sangat bagus untuk memberikan wisata edukasi kepada anak-anak. Oh, oh, oh.
juga memiliki museum zoologi yang letaknya berdampingan dengan istana akuarium. Museum zoologi ini merupakan tempat koleksi binatang-binatang langka yang sudah punah, dan istana akuarium merupakan tempat koleksi ikan-ikan hias dari berbagai daerah atau mancanegara ya guys. Nah ini guys, ini adalah istana akuarium ya. Kita masuk dulu guys, kita beli karcis lagi ya untuk masuk ke dalam. Pada tahun 1935, sebuah replika rumah gadang dibangun di area kebun binatang ini ya guys, yang mempunyai 9 ruang dengan anjungannya di bagian kanan dan kiri. Replika kiri dikenal sebagai Museum Rumah Adat Baajuang. Untuk bisa masuk ke Rumah Adat Baajuang ini ya guys, kita hanya cukup membeli tiket seharga Rp2.000. Kita sudah bisa menikmati koleksi budaya Minangkabau zaman dulu ya guys. Di halaman rumah adat terdapat kolam ikan yang dihuni 2 ekor burung pelikan. Burung pelikan ini merupakan koleksi baru ya guys. Gimana guys, menarik bukan untuk dikunjungi kebun binatang Bukit Tinggi ini? Jika kalian suka dengan video ini ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tentunya aktifkan tanda loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Oke guys, bye-bye.